Saudara, zombie kembali merajalela. Bukan hanya saat Halloween atau di film saja zombie ditemukan. Di Tokyo, Jepang, zombie juga berkeliaran di jalan-jalan raya. Lalu, seperti apa ya seramnya zombie? Berikut ini liputannya. Jalan-jalan di Tokyo hari Minggu waktu setempat berubah menjadi mengerikan karena kehadiran para zombie ini. Dengan dandanan dan pakaian yang menyeramkan, zombie ini menjadi objek foto menarik para warga atau turis di Tokyo. 50 orang yang berperan menjadi zombie ini dengan senang hati dirias agar tampak menyeramkan, menjadi mayat hidup. Dari lidah yang menjulur keluar, hingga pisau yang seolah-olah menempel di kepala mereka. Belum lagi cairan merah darah yang sengaja dilumuri di pakaian. Parade zombie ini merupakan efek dari demam zombie yang belakangan merajalela di beberapa negara. Sebagai salah satu negara trendsetter di Asia, Jepang tentu tidak ingin ketinggalan. Rencananya parade mayat hidup ini akan diadakan lagi pada Mei 2013.